Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jepara Furniture. Saya ini saya kasih top 20 lemari hias Jepara atau buffet Jepara. Langsung ya, nomor 1 ada lemari atau buffet Biola 2 pintu. Ukurannya 130x50, tingginya 220 cm. Harganya Rp8.500.000. Kemudian selain dua pintu ada juga lemari Biola dengan model 3 pintu dengan ukuran 180x50, tingginya 220 cm. Harganya Rp12.000.000. Untuk yang mau yang lebih besar lagi ada juga dengan ukuran 6 pintu. Harganya adalah Rp20.000.000 dengan ukuran panjang 3 meter. Puas untuk ruangan yang besar. Kemudian lanjut yang nomor 2 ada lemari hias kristal atau lemari hias mewah mawar. Ukurannya 3 meter karena 6 pintu. Harganya Rp15.000.000. Kita lihat untuk yang ukiran di bagian atasnya ada khas ukiran Jepara mawarnya di mahkotanya. Kemudian kita lihat di bagian bawah ada ukiran seperti ini dan tentu warnanya finishnya melamin dan warna kombinasi ada cat dukunya juga. Kemudian lanjut yang nomor 3 ada lemari hias bulan. Lemari hias bulan ini harganya Rp12.000.000. Ukurannya 2,5 meter, tingginya 220 cm. Ini warnanya kombinasi marmer. Bagian atas ini, bagian tengah ini namanya bulan, dinamakan lemari hias bulan. Warnanya ada orange, ada putih, ada emasnya juga. Kombinasi ini yang bagian bawah. Dan tentu lemari hias bulan ini bisa Anda dapatkan stok banyak ada di Jepara Jawa Tengah dengan harga yang bisa Anda sesuaikan dengan budget. Kemudian di nomor yang 4 ada lemari hias C, ya 2 pintu. Lemari hias C ini panjangnya 120 cm dengan harga Rp8.500.000. Bagian atasnya mahkotanya seperti ini dan kita lihat untuk yang bagian bawah lemari hias C seperti ini. Ini bagian samping menyerupai huruf C ya, jadi dinamakan lemari hias atau buffet hias C. Kemudian yang nomor 5 ada lemari hias full cat duko ukiran Jepara Jawa Tengah. Lemari hias mahkota harganya Rp12.500.000 dengan panjang 2 meter 50 cm. Untuk yang bagian atas saya perlihatkan seperti ini. Warnanya kombinasi emas, cat duko ada silvernya juga. Yang bagian bawah seperti ini untuk ruangan-ruangan yang besar. Lanjut ke yang nomor 6 ada lemari hias cempaka. Ini ukuran 2,5 meter harga Rp9.000.000. Model agak tradisional karena sudah diproduksi sejak sekian lama tapi sekarang masih banyak disukai. Jadi lemari hias cempaka ini juga memang harganya kompetitif ya, berbeda dengan yang lain lebih murah di bawah 10 jutaan. Dan ini bagian tengah tetap mengusung konsep ukiran di Jepara Jawa Tengah. Jadi bagi Anda yang suka dengan buffet atau lemari hias model tradisional, ini pilihan tepat. Kemudian lanjut ke yang nomor 7 ada lemari hias gebyok. Jadi satu konsep dengan furnitur gebyok. Harganya Rp13.000.000, panjangnya 2,5 meter, tingginya 2,4 meter. Ya, jadi lemari hias gebyok ini di tiang-tiangnya memang konsepnya yaitu konsep ukiran gebyok Jawa. Kemudian lanjut yang ke nomor 8. Saya kasih harga murah, ada buffet hias atau lemari hias tambang 2 pintu, harga Rp6.500.000, panjangnya 120 cm dengan tinggi 2 meter, lebar 55 cm. Rp6.500.000. Warnanya full warna natural dengan luster tanpa kombinasi emas dan tanpa kombinasi warna apapun. Jadi terlihat alami dan original cat dari finishing melamin Jepara.
Kemudian lanjut yang ke nomor 9 ada lemari hias putar. Nah, ini lemari hias yang sudah lama tapi sampai sekarang masih banyak peminatnya, harga Rp8.500.000 dengan panjang 2 meter. Ini full kacanya, apa raknya juga pakai kaca ya. Di bagian belakang juga pakai cermin. Dikatakan putar karena ini bagian samping tuh agak ini setengah lingkar ya, jadi disebut dengan putar seperti ini. Bagian samping lengkung, pintunya juga dibukanya nanti lengkung ya. Jadi harga di bawah 10 jutaan recommended lah ya. Kemudian yang lanjut ke yang nomor 10 ada lemari hias Sima. Ini siapa yang nggak kenal? Dengan lemari yang satu ini sudah banyak sekali yang punya dan peminatnya. Untuk ukuran ada berbagai macam, ukuran 2 meter ya, jadi ada juga yang ukuran 2 meter setengah, ada juga ukuran yang 3 meter dan lebih. Untuk yang ukuran 3 meter seperti ini, warna full emas dan panjang sekali memang. Nah, ini kalau rumah Anda luas sangat cocok. Kemudian lanjut ke yang nomor 11 ada lemari hias atau buffet hias super mewah full, warnanya kombinasi tidak hanya satu warna dua warna tapi berbagai macam warna, dengan harga Rp12.500.000 ukuran 2,5 meter. Nah, ukiran khasnya ini saya perlihatkan buat Anda, jadi yang di bagian atas nih bunga ini kayak bunga matahari ya, muter-muter gitu, warna juga ada motif marmer, ada warna orange di bagian bunganya dan lain sebagainya. Jadi cocoklah untuk Anda yang suka dengan model mewah. Lanjut ke yang nomor 12 ada lemari hias mewah ukuran 2,5 meter, harganya Rp14.500.000. yang mau tebel-tebel ini banyak kayu jati super tebal ya, harga 12 jutaan. Ukirannya juga mewah seperti ini dan saya rasa ini antik ya teman-teman, jadi khas lah, berbeda dari model buffet-buffet atau lemari hias yang lain ya. Lanjut ke nomor yang nomor 12 ada lemari hias Nusantara, nomor 13 harganya Rp11.500.000 dengan panjang 2,5 meter, tingginya 2,40 meter lah ya, jadi 4 pintu. Kemudian harganya 10 jutaan ya, 11 jutaan. Dan kalau Anda sudah punya buffet pendek Nusantara lah ya, seperti ini bawahnya itu bagian atasnya dikasih jadi lemari hias atau buffet hias Nusantara. Ini favorit sekali, buffet pendeknya pun sangat laris ya. Kemudian lanjut ke yang nomor 14 ada lemari hias mewah juga, warnanya simple, cuma warna melamin natural, kemudian ada warna kombinasi emas aja, harga Rp12.500.000 dengan panjang 2,5 meter. Nah, ini lemari hias ini unik dan antik tentunya, berbeda dari yang lain, ada rinti-rinti di bagian samping seperti lemari Sima tapi berbeda konsep ya. Lanjut ke yang nomor 15. Untuk yang nomor 15 ini juga diproduksi di tahun-tahun 2017, masih baru, yaitu lemari hias Bombay atau Kian Santang kalau orang sini namanya ya. Lemari Bombay ini panjangnya 3 meter, harganya Rp12.500.000. kalau yang ini warnanya full emas guys, jadi tentu Anda bisa minta sesuai dengan warna yang Anda inginkan, natural juga oke. Lanjut yang ke nomor 16 ada lemari hias 3 pintu, namanya lemari hias selendang ya, jadi harganya Rp6.500.000 dengan panjang 150 cm, tingginya tetap 2 meter, raknya kayu, pintunya kaca, di belakangnya itu pagernya kayu bukan cermin ya. Jadi yang mau budget 6 jutaan 3 pintu pilih lemari hias selendang seperti ini. Lanjut ke yang nomor 17 adalah lemari hias cincin, ini setengah lingkar, harganya Rp10.500, panjangnya 2,5 meter. Jadi lemari hias cincin ini khas ukirannya itu di bagian bawah ya, cincin kayak gini ya, jadi
bulat-bulat kayak gitu, kiranya nanti ditempel di seperti cincin. Kemudian lanjut ke nomor yang 17. Ada lemari hias cincin lagi, tapi enggak setengah putar kayak tadi. Jadi lemari hias cincin ini kotak persegi panjang, panjangnya 2,5 meter juga. Harganya lebih murah, yaitu 10 juta rupiah dengan tinggi 2 meter lebih ya. Bukan 2 meter ya, 2 meter 30-an lah. Jadi untuk yang ini 3 pintunya, versi 3 pintu, harganya di bawah 10 juta, tepatnya 7 juta 500 ribu rupiah. Lanjut ke nomor 18, yang mau original kayu jati. Nah, ini saya kasih buffet Paloma. Sini orang bilang harganya 9 juta rupiah. Full asli natural kayu jati tanpa kombinasi warna apapun, teman-teman. Jadi yang suka dengan original jati khas, ya hobi-hobi jatilah seperti ini. Oke, siap. Kemudian nomor 19, ada buffet hias satu lembar hias 3 pintu selendang, harga 7 juta rupiah. Panjangnya 150 cm, lebarnya 55 dan tingginya 2 meter. Ini bagian belakangnya ini cermin, dan raknya, bagian rak-raknya itu juga pakai kaca 8 mili. Jadi sangat kuat lah ya. Jadi kemudian berikut semua lemari hias yang saya sampaikan. Jika Anda butuh konsultasi, nomor WhatsApp sudah saya sediakan di deskripsi, dan playlist produk-produk lain juga saya sampaikan linknya di deskripsi box. Tentunya semoga bermanfaat untuk rekomendasi dan inspirasi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.